Orang yang senang untuk menerima poligami dan sangat redha dengan poligami adalah mereka yang mendapat keadaan, kalau aku tak kahwin dengan laki ni, aku akan dapat laki dia itu. Tetapi kebanyakan orang yang paling susah nak poligami adalah ustazah. Memang susah. Dia akan terbit ayat Quran, hadis Nabi pun anak suami dia poligami. Sebab tu strategi saya yang pertama dulu, saya kahwin isteri pertama, saya tak mau ustazah. Saya tak nak buka bidang anak-anak kalau nak kahwin lain. Sebab saya pilih yang tak ustazah. Kita pun, saya dengan saya punya kaedah mudah. Saya beritahu isteri saya bahawa abang tak kahwin seorang lagi, kok mana pun. Sebab saya ada seorang kawan yang bukan saja kahwin tetapi mereka duduk sekali. Isteri dia, dua-dua orang pegang tangan berjalan. Tak tahulah pegang tangan dekat orang di belakang rumah tumbuh, tak tahulah. Tapi depan rumah pegang tangan. Jadi saya kata, kalau dia boleh buat, apa aku tak boleh buat? Sebenarnya, ramai orang baik yang nakkan wanita-wanita yang mahu untuk menjadi isteri yang kedua, ketiga dan keempat. Sebenarnya nak. Cuma hari ini adalah satu benda yang harus kita faham adalah apabila kita menganggapkan poligami itu penyakit, sebenarnya bukan penyakit poligami. Orang yang masalah sebenarnya bukan dia tak boleh kongsi kasih, tapi dia nak mengawal semua kasih. Itu jangan. Dia kenali sikap bahawa akhufu darara, itu kaedahnya. Hari ini mengharapkan perkara-perkara torek terjadi, tak akan jadi. Kita nak hidup macam keadaan apa dia, avatar, dia tak akan jadi. Apa dia avatar itu lah. Avatar maknanya nak jadi hidup dan keadaan semua harmoni, baik, dapat laki-laki soleh, dia hanya dengan nasyid. Nak cari laki-laki yang bila cakap, wahai kesayangku, engkau kekasih hatiku. Dan dapat laki yang boleh jadi laki cuma jenis cakap dah sakit, wah, tak rasa, malas dan apapun. Itu kira-kira itu. Nak cerita hari ini, jangan kita terlampau ikut sangat film-film dan retorik dalam buku-buku cinta. Ataupun kita mendengar dengan lagu, aku nak suami, aku nak istat, nak lagi macam ni, engkau dah lelaki pilihanku, Ahmad. Mencari benda yang retorik memang tak lupa. Sebab tu saya bawa kawan tu, Abang Falah kita tu, dia kawin gua. Tetapi yang bagusnya dia duduk, dia mereka duduk serumah. Kebetulan semasa muda inilah sesuai untuk kita kahwin. Jangan bagi keadaan macam ni, iaitu isteri yang pertama dengan isteri kedua jaraknya macam nenek dengan cucu. Dia akan jadi jarak yang jauh, nak bincang susah, bahasa berbeza. Tak, dia mesti agak-agak sama umur. Contoh kalau kita umur 40, kita kena cari mampu kita yang hampir 40. Semoga kita ada kawan. Tujuan poligami adalah keuntungan untuk isteri, bukan untuk suami. Suami tak ada apa-apa. Suami biasanya dia hanya jumpa, I love you, you love me, itu saja. Tapi yang nak bersama, bincang, boleh duduk berlawak-lawak, bila suami tak ada outstation, maka isteri-isteri lah yang duduk sekali sembang, masak sekali, bincang sekali, cerita pasal abang, apa yang abang lemah, kita betulkan abang. Kan ada dua orang, dua lawan satu, pasti benar. Betul tak? Tapi sebab yang jadi masalah adalah apabila yang pertama atau yang kedua rasa bahawa dulu punya hal, buah-buah punya hal, itu tak jadi. Dia kena ambil sikap bahawa anak awak adalah anak saya. Kau mal tak nak kecek-cek jaga semua. Tak apa, tak apa, kau nak buat kerja papi. Saya rasa tak ada isteri pertama yang tak mau terima bila sifat macam tu. Iaitu dia nak anak-anak dia ada datang, mal kecek-cek jaga kata. Begitu juga kadang-kadang mencari orang sendiri ni. Kadang-kadang penting. Nak beritahu bahawa ini di antara benda-benda benda yang harus kita ambil. Jadi sebab tu, bagi saya, ini nak ada teknik lah. Sebelum kita mengorak suami orang, kita mengorak isteri dulu. Kita bari dengan dia, tengok benci nak dengan kita, masuk dengan dia, bagi tahu dia macam mana macam mana. Sekali-sekali nyatakan hasrat sebenarnya. Saya berkenan pada suami awak. Nak beri suami awak sebagai suami saya juga. Boleh tak awak share? Tetapi sebenarnya buatlah semua perkara yang boleh share. Jom kita share makanan. Jom kita share duduk. Jom kita share laptop. Akhir sekali bila dah chemistry ke tak? InsyaAllah. Suami ni kalau sebut, abang nak nikah seorang lagi tak? Allah. Dia kata macam bulan jatuh keripah. Tak ada masalah orang lagi. Yang ada masalah adalah nak dapat pasangan madu yang sangat chemistry. Lepas tu kami fikir sekali bahawa saya dengan saya fikir, yang ketiga nak cari yang kena chemistry.
yang boleh pergi bersama. Sebab poligami adalah hidup, bukan bini tau. Orang sudah nak ini. Okey, listen rumah kau ni. Selasa rumah saya, tulat rumah kau ni. Kalau begitu, susah nak buat kerana ia akan makan masa dan sebabkan keadaan sangat susah. Tambah suami yang bekerja yang outstation, lagi dah susah nak buat. Maka kaedahnya adalah jenis yang boleh duduk sekali, bincang sekali. Kalau suami tak ada, boleh pergi rumah kakak, madu dia. Kalau dia ada masalah, dia boleh pergi rumah adik madu dia. Yang tu akan menjadi kebaikan dalam poligami. Jadi sebab tu yang paling mustahak, cari pasangan yang boleh matching sebelum cari suami yang boleh matching. Itu maksud saya. Boleh terima? Macam tak apa nak tanggungkan. Itu yang kena sebut Allah.